Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lister Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar Lovers, kabar terbaru di malam hari ini Mimin ada kabar langsung dari keluarga terdekatnya Leslar, bahkan Rizky Billar sendiri. Ada informasi penting dan ini info resmi ya, bahwa Abang L malam ini akan segera dioperasi. Dan di sini terlihat ada unggahan dari Om Izhar Wilendra memberikan sebuah caption di Insta story-nya. Kelak akan hadir sosok teman yang menghibur saat engkau sendirian di dalam kubur. Lalu engkau bertanya, siapakah sebetulnya Anda? Dia menjawab, aku adalah kebahagiaan yang dulu engkau masukkan ke dalam hati seseorang. Dan pastinya langsung ada info resmi dari Papa Rizky Billar ya. Ada unggahan terbaru di Instagramnya kakak Rizky Billar dan ini menjawab semua keresahan daripada para fans lovers. Di sini terlihat ada unggahan Abang L lagi di rumah sakit dengan tangan diinfus ya para sahabat, masya Allah. Mohon doanya agar operasi hernia Fatih dilancarkan. Ternyata Abang Fatih mau dioperasi nih para sahabat. Doa yang terbaik, mudah-mudahan Abang Fatih lancar operasinya dan disehatkan kembali, amin. Bahkan banyak sekali yang mendoakan, ada Afdal Yusman, kemudian Kobas dan teman-teman artis lainnya. Mudah-mudahan Abang El sehat selalu, tetap semangat terus. Dan untuk Leslar, semoga diberikan kesabaran ya. Kemudian juga ada akun @kalau live TV dari pagi sampai sore aja mengatakan, cepat sembuh ya Abang El, onti kangen keceriaan dan keaktifan kamu. Kemudian juga kakak Rizky Billar memberikan komentar, itu bukan sarung tinju ya, itu pempes, dengan emoji sedih ya, masya Allah, nggak tega, nyesek banget ya liatnya. Pokoknya cepat sembuh buat Abang L. Untuk para fans Leslar Lovers dimanapun kalian berada, Mimin mohon doa dan keikhlasannya untuk mendoakan kesembuhan Abang L. Semoga Abang cepat pulih. Kami ingin melihat Abang El bisa ceria lagi, amin ya robbal alamin. Banjir doa untuk Abang El dari para fans lovers, dari kerabat maupun teman-teman artis lainnya, buat Abang El GWS. Dan untuk keluarga Leslar juga tetap semangat terus, buat Abang El semangat ya. Kemudian juga ada unggahan dari Teh Novi, masya Allah kangen banget sama Abang El malam hari ini. Doanya yang terbaik buat Abang El, mudah-mudahan lancar operasi hernianya, amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Billar. Pokoknya nantikan kabar selanjutnya. Tetap stay tune terus dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.